Pak, ya. Saya tuh habis dari rumah Bapak tadi ya. Ya, habis ketemu sama keluarga Bapak dan saya diantar sama anak Bapak, Mbak Ito. Ya, sama Bu Ito ya. Diantar. Iya, benar, Pak. Diantar sampai dermaga. Sebelumnya saya Budi Maulana. Maaf, Pak. Saya tuh ada perlu sama Bapak karena ada terkait dengan pembelian order kerang hijau untuk restorasi. Jadi kata bos saya nih, saya harus ketemu Bapak, saya harus lihat prosesnya. Oke. Untuk memastikan bahwa kerang-kerang hijau ini berkualitas dan layak untuk dikonsumsi gitu Pak. Jadi saya mau ikutin prosesnya, jadi saya langsung nyemplung aja sekarang Pak ya. Oke, terlalu Pak. Waduh. Nah, ngambil kerang hijau itu susah apa enggak Pak? Gampang susah. Gampang susah. Karena kalau lagi banjir. Lagi banjir. Ya. Kalau lagi banjir susah apa gampang? Susah. Kerangnya nempel di mana nih Pak? Di sini? Di bawah. Coba. Kosong, Pak. Dia kalau lagi kumpul. Sekali ngambil Bapak bisa dapat berapa setangan gini dapat? Setangan dapat. Kumpul gini. Dua begi dapat. Ya. Berarti berapa kerang tuh ada 5 10? Kos tadi. 10. Oke, siap. Aduh, tunggu. Ini apa nih Pak? Ini ulat kerang juga. Ya. Ini turun lagi. Ya, turun aja. Iya. Ternyata nyari kerang hijau itu nggak segampang yang kita pikir ya teman-teman ya. Hati. Iya. Banyak karang. Karang. Tajem-tajem udah berapa kali kena. Tapi ini membuktikan usaha Bapak tuh betul-betul kerja keras ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak dari jam berapa di sini Pak nyari kerang? Dari jam 8. Jam 8 pagi sampai ya. Jam? Sampai jam 4. Itu biasa dapat berapa sekilo ada? Minimal 3 kilo. Harus dapat 3 kilo. Bapak jual ke pasar. Ada pengepulnya, Pak. Ada pengepulnya. 1 kilo dikasih berapa Bapak? 10.000. 1 kilo 10.000. 10.000. 3 kilo berarti 30.000. 30.000. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4. Ya Allah. Bapak tuh anaknya ada berapa sih Pak total Pak? Anak 3. Wah, Mbak Ito, Bu Ito itu anak paling tua berarti? Anak pertama dia. Anak yang pertama. Iya. Yang kedua umur berapa Pak? Umur 12 tahun. Masih sekolah? Masih. Jadi sekarang dia berangkat pesantren. Berangkat pesantren? Iya. Yang ketiga? Yang kedua pesantren, yang ketiga SD. SD? Iya. Pernah Bapak? Ini. Yeay! Ya. Dapat teman-teman. Alhamdulillah. Walaupun bukan saya yang dapat, tapi saya senang. Pak, ini apa nih Pak yang nempel di sini Pak? Itu lumpurnya. Lumpurnya? Ya, ituan dia. Kan kalau dia kalau dibuka tuh kan kalau saya makan tuh kan udah bersih tuh Pak. Ya. Itu berarti udah proses direbus segala macam. Direbus ya, dicuci dulu. Direbus, kasih bumbu. Itu. Baru makan. Ya. Saya udah sekitar 20 menit di sini. Dan baru dapat satu. Tantangan yang gak kalah luar biasa adalah juga sapuan ombak ini harus kita tahan. Gimana caranya kita harus kuat. Bapak dari pagi udah ngambil udah dapat lumayan tapi? Lumayan, alhamdulillah. Ada sekilo? Ada, lebih. Di sini Bapak nyarinya di sekitar sini atau? Di sini jalan-jalan atau daerah sini? Daerah sana aja ya. Coba kita ke sana Pak. Di sini mungkin udah ya, diambil sama Bapak tadi. Iya. Coba kita cari ke arah sana. Nempel-nempel di kulit ini apa nih Pak? Karang. Ya, tanah. Oh iya ya udah saking lamanya Pak ya. Lamanya dia. Coba jadi penasaran. Dapat lagi. Matar serem Pak. Iya. Matar serem. Jangan melek. Dapat lagi 3 lagi nih Pak. Ya. Gak bisa buka mata. Bener-bener perjuangan yang gak mudah. Lihat tangan sampai darah-darah kayak gini. Luka. Udah dapet, coba saya lihat. Alhamdulillah sih, cuma. Wow. Dapet nih Pak 2 kilo Pak.
Lebih. 3 kilo ada lah ya? 3 kiloan lah. Ya, 3 kilo lah dapat. 3 kiloan. Alhamdulillah. Emang aja. Emang dah. Ada 3 kilo. 3 kilo. Oh, alhamdulillah. Pas bagus. 3 kilo ya. Jadinya duitnya 30 ribu. Ya. Makasih ya, Bu. Yo, sama-sama. Ya, Boji makan Boji. Yo, sama-sama ya. Kita ke mana sana, Pak? Mari, Bu. Yo, makasih ya, Boji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak ya. Dapat juga 3 kilo. Ya. Jadi pas buat Bapak bisa kasih sama istri nanti. Ya. Pak, ini sebelum ke rumah saya izin mau ganti baju dulu. Iya. Baju saya udah dibawa sama tim. Iya. Habis ganti baju baru ke rumah Bapak. Oke, ya, 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 Pak. Ya, ya. Saya ganti baju dulu. Iya. Selesai nimbang kerang, Bapak mah langsung pulang aja berarti ya? Iya. Langsung store ke istri. Langsung store. Ini kandang apa, Pak? Kandang ayam? Kandang ayam. Punya Bapak? Punya tetangga. Oh, punya tetangga. Punya tetangga. Mbak Bapak mana? Di sini. Ini? Ya. Waduh, Pak. Ini apa nih, Pak? Jaga-jagaan ini aja ini. Jangan supaya orang ngintip. Ini kalau ada anak kecil jalan, iseng, break aja. Mudah-mudahan jangan. Bapak ini udah tinggal berapa lama di sini, Pak? 12 tahun. Aduh, Pak, ini apa ya kalau lihat dari sini, Pak? Ini Bapak ini miring. Iya. Miring ke dalam. Iya. Di dalam ada siapa aja? Istri? Iya, istri, mertua. Mertua? Iya, anak, cucu. Oh. Ini juga miring ke kanan. Jadi ini, Pak, ini tinggal tunggu waktu sebetulnya, Pak. Iya. Ya? Bapak pengen nggak? Pengen. Dengan lepasi rumah? Pengen. Pengen. Pengen diartin, semoga. Supaya, ya, istri membahagia kan, istri gitu. Saya juga kepala keluarga, saya juga ngerasain apa yang Bapak rasain, apa yang kondisi rumah seperti ini, Pak ya. Ini disangga kan, Pak? Iya. Ini disangga. Penahan itu. Penahan supaya kalau ada angin nggak terlalu efeknya ke biliknya yang udah rapuh. Ya. Ini kena hujan, iya, kena angin, iya, udah rapuh. Ya. Banyak. Ini apa, ruangan apa ini, Pak? Bekas kamar keponakan. Oh, bekas kamar. Bekas kamar keponakan. Saya boleh lihat, Pak ya? Ya, silakan. Ya, bisa masuk. Saya pengen lihat dalamnya. Ini ya. Pintu kamarnya, Pak? Ya.